mungkin ada 10 orang yang terbahagia. Saudara-saudara kita berpindah dengan sukarela, dengan sebuah pendekatan yang sangat luar biasa dengan tim, bukan hanya melakukan pendekatan legal standing tetapi legitimasi publik. Itu yang kita kedepankan. Kita sapa terus day by day, jam demi jam, makan bersama, sholat bersama dan lain-lain. Alhamdulillah 5 bulan clear, ya kan, terus sampai dengan tuntas. Alhamdulillah, walaupun ada beberapa permasalahan, tapi dinamika itu tidak sempat menjadi kendala yang sangat berarti, dan alhamdulillah tidak ada setetes darah pun yang jatuh karena pendekatan, komunikasi dan humanis. Hari ini memang belum selesai skema pembayaran karena memang ada beberapa komunikasi yang belum rampung, tetapi saya yakin dengan berkahnya niat, dengan cara-cara yang baik, insya Allah selesai. Negara juga sudah mempersiapkan skema pembayaran dan siap untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang berhak dan juga dengan nilai yang sangat terukur. Dan alhamdulillah juga saya bahagia, mungkin senior-senior saya, kapolda-kapolda sebelumnya tidak sempat merasakan mendirijeni sebuah manajemen pengamanan di event sekelas dunia ini. Alhamdulillah Allah menghadirkan sebuah kesempatan itu bagi saya. Ini sangat berkesan bagi saya selaku Kapolda, dan mungkin pembelajaran bagi saya. Saya tidak tahu pembelajaran apa, tapi saya ikhlas, insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bersama dengan semua stakeholder yang ada. Bahkan saya datang kepada orang tua, tuan guru dan lain-lain, minta doa, minta berkahnya, ya kan, terus juga kepada adik-adik pemuda, bantu kita. Oke, tidak sempurna, belum sempurna, tetapi ingat bahwa kita sebentar lagi akan menjadi tuan rumah. Redam dulu, dan kita akan bergerak bersama-sama nanti pelan tapi pasti menutup ketidaksempurnaan mungkin dari pemberdayaan, sisi ekonomi dan lain-lain. Ya, itu adalah dinamika. Tetapi hari ini semua bersepakat kita merah putih untuk negara Satu Republik Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi untuk masyarakat Pulau Lombok, lebih khusus lagi untuk Lombok Tengah. Saya pikir itu hanya seorang Iqbal, kebetulan menjadi Kapolda, bahwa yang hebat itu adalah tim saya. Doa-doa kepada